Sebenarnya udah beberapa kali Rocky Gerung kepleset karena terlalu sering tampil di televisi. Pernah nih, dia bilang kalau kitab suci itu fiksi, jangankan di demo. Rocky Gerung malah diundang untuk bicara di rumah ibadah, diberi kopiah, dan digelari Ustadz Rocky Gerung. Biasanya, kalau yang ngomong itu Ahok misalnya, kebayangkan demo-demo dari ribuan orang akan memenuhi Jakarta seperti yang pernah terjadi di tahun 2017. Rocky Gerung kali ini offside. Videonya yang terakhir viral beredar, dia dengan teganya memaki-maki Presiden Jokowi dengan kata-kata makian yang kasar. Kita harap sih polisi netral dan bisa memasukkan pasal hukum penghinaan kepada presiden kepada sosok yang bernama Rocky Gerung. Lagi viral video ucapan Rocky Gerung yang penuh hujatan, makian, dan hinaan kepada Presiden Jokowi. Ya, menurut saya apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung itu sudah sangat-sangat keterlaluan dan tidak beradab sama sekali. Apalagi menghina dengan perkataan anjing yang tolol dan lain-lain seperti yang diucapkan oleh Rocky Gerung itu. Lagian, Pak Jokowi ini kan sebentar lagi masa jabatannya akan selesai. Jadi ngapain harus demo melengsarkan Presiden Jokowi coba? Dan yang lebih parahnya lagi adalah mereka sampai mengatakan bahwa Jokowi itu presiden anjing yang tolol dan lain-lain. Lah ini kan parah sekali kalau menurut saya. Mohon ya agar kasus ini diproses sampai ke tahap pengadilan. Supaya apa? Supaya kedepannya nanti tidak ada lagi yang bisa seenaknya menghina kepala negara. Jangan sampai hinaan kepada kepala negara ini dibiarkan begitu saja. Karena saya khawatir akan tumbuh benih-benih baru yang menjadi provokator politik seperti halnya Rocky Gerung. Ini adalah apa? Si Rocky Gerung. Ini hari saya mau tambahin dia si bangsat Rocky Gerung. Kenapa saya berucap bangsat Rocky Gerung? Dia mengatakan bajingan yang tolol. Alasan katanya Jokowi masih mempertahankan legasinya pergi ke Cina untuk melawan IKN. Lah terus Anda pikir IKN itu sampah apa? Kan IKN sudah diundang-undangkan menggunakan bahasa bajingan dan tolol untuk presiden kita. Anda kalau mungkin saya ini orang Jakarta, saya akan bilang bahwa Anda ini tot, maaf Pak. Anda anak pucur. Ini hari, saya mungkin kalau deket Pak, saya kasih tangan Pak. Saya nggak ada urusan ke polisi. Kenapa? Sudah melampaui batas. Ini perlu sekali mungkin mulut Anda itu cekrak, itu baru Anda rontok gigi Anda baru sadar. Tidak perlu ngoceh. Lah, Anda ini cuma ngocehnya aja. Tapi belum tentu Anda bisa buat barang itu. Anda ini cuma ngomong doang. Cuma modal mulut aja Anda. Anda sama Anies nggak ada bedanya, lemes. Tapi apa? Nggak ada bisa dibuktikan kerja Anda. Anda sok tahu Pak Rocky Gerung. Ini hari Anda sudah kurang ajar mengatain Presiden Jokowi bajingan dan tolol. Ibu Anda yang bajingan, Bapak Anda yang bajingan. Anda dulu ngatain Quran fiksi. Anda sadar diri lah. Cobalah kepolisian ini. Masa presiden kita dikatain bajingan kok Anda diam? Kalau ketua MUI dikatain bajingan di mana? Pasti dibilang penista agama. Tapi untuk Jokowi kok didiamkan, dikatain bajingan. Padahal Jokowi apa? Yang ngasih makan ketua MUI dan semuanya. Yang ngasih makan semua lembaga-lembaga agama. Masa hanya oleh si Rocky Gerung sampah ini dikatain bajingan dan tolol? Tangkaplah Pak itu. Presiden kita ini baik, hebat, kerja keras. Kok seenaknya saja dibilang bajingan. Jadi ya, mungkin demokrasi mengizinkan Rocky Gerung untuk bermain rendah dengan menghina Pak Jokowi secara personal dengan secara khusus menyebutnya bajingan yang tolol. Saya, Pak Didi, Ketua Umum Balada Daya Kalimantan Barat. Saya, Yohanes Pansuka, Ketua Sekperkesda Kalimantan Barat. Saya, Yohanes Kua, Ketua Umum Pusaka Borneo. Menyatakan keberatan atas pernyataan Rocky Gerung bahwa Presiden memperdagangkan Pulau Kalimantan. Memperdagangkan IKN, kau telah menghina simbol negara Republik Indonesia, yakni Presiden Anda sendiri. Hukum Anda berkira, kami minta pada pemerintah, terutama kepolisian negara Republik Indonesia, untuk menangkap Rocky Gerung. Dan kami minta juga, dia karena telah menghina Pulau Kalimantan dengan mengatakan IKN diperdagangkan, kami minta hukum Anda. Hukum Anda, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. Bahkan di antara pendukung Jokowi yang berani mengatakan Anies Baswedan adalah bajingan tolol, bajingan pengecut, dan Rocky Gerung adalah komprador asing, antek, ya, dan agen proksi internasional yang bukan untuk berpikir masa depan tapi bagaimana berpikir menghancurkan Indonesia. Dan tentu ini akan harus kita lawan. Dan Rocky Gerung pasti akan kena banting. Selama ini dia bisa menghindar, tapi untuk kasus ini dia tidak bisa.
penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia gak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Kita coba ucapkan hal itu secara lantang. Tentu ada konsekuensinya. Saya bisa ditangkap tiap hari. 10 Agustus kita bikin gara-gara. Kita cari gara-gara. Kita bikin gara-gara untuk buka perkara. Berperkara dengan siapa? Berperkara dengan Presiden Jokowi. Tuntutan keadilan tidak mungkin dihalangi oleh kedunguan-kedunguan di istana. Kita lakukan itu hari ini. Apa yang kita lakukan? People power. Dan people power itu dimulai dari Agustus. Bahwa kami siap mengerahkan anggota kami untuk turun ke Jakarta, kepung Istana Negara, kepung Gedung Mahkamah Konstitusi tanggal 10 Agustus 2023. Dengan tuntutan apa kawan-kawan? Tuntutan apa kawan-kawan? Lebih lantang lagi. Siap melawan kawan-kawan. Siap melawan kawan-kawan. Siap melawan kawan-kawan. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Aliansi Sejuta Buruh. Merdeka! Hidup buruh! Isi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Eh, tulang lunak tua bangsa. Kau hina Presiden Republik Indonesia bajingan tolol. Kau yang tolol dasar babi kau. Kau tolol akibat otak kau penuh sperma karena totong kau itu sudah terlalu lama tak kau pakai. Tapi baguslah kau tidak kawin. Jangan sampai manusia setengah babi macam kau punya keturunan. Nanti anak-anak kau cuma bisa jadi sampah peradaban di generasi mendatang. Rocky Gerung dengan menghina-hina Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, dengan kata-kata bajingan tolol, kalau ini dibiarkan, ini sangat bahaya. Maka dari itu, BKM mengingatkan kepada Rocky Gerung, jika Anda tidak minta maaf, Barisan Kesatria Nusantara akan mengambil langkah hukum dengan tegas. Roti goreng, tahu Rocky Gerung, tahu semua ya, bajingan bacot itu, ya, ngaku-ngaku profesor ya, kelakuan nggak punya akhlak, mulut bajingan. Apa yang sudah Rocky Gerung lakukan, apa yang sudah Rocky Gerung berikan untuk Jakarta, nggak usah Indonesia, Jakarta aja, nggak usah seluruh Indonesia ya, apa yang sudah Rocky Gerung berikan itu, selain bacotnya. Ya, selain bacotnya yang bajingan itu, apa yang sudah Rocky Gerung berikan? Sampai-sampai ngatain Jokowi bajingan bodoh. Ya, mungkin Jokowi tidak memikirkan dirimu, ya. Tapi Jokowi memikirkan bangsanya, memikirkan negerinya, ya, memikirkan masa depan. Anak-anak cucu kita semua, termasuk cucu lo kalau ada. Rocky Gerung bajingan. Ya. Wes sudah dulu mak tak nyocotnya ini kepanasan aku ya. Kepanasan aku ini setiap kali ngoceh macam ini gula darahku dangdutan. Tuh Rocky Gerung itu tangkap Rocky Gerung. Tuh kepengin tak ulek-ulek dia mulutnya ya, cocotnya itu. Nah, dari statement Rocky Gerung ini kita harus pelajari lagi historinya ya atau sejarahnya. Dia ini berada di kubu mana? Ikuti sejarahnya sampai dengan detik ini, jangan dipilih orang yang ada di kubu Rocky Gerung. Halo aparat penegak hukum yang terhormat.
kalian lagi pada tidur atau masih pada mode rebahan? Apakah bacotan dia ini masih belum cukup bukti untuk menangkap Rocky Gerung yang udah dengan sengaja memprovokasi masyarakat di depan publik? Pemindahan ibu kota itu udah direncanain dari zaman Soekarno, tapi nggak ada yang berhasil mengeksekusi. Karena apa? Ya karena pasti bakalan dapat banyak banget serangan ke pemerintahannya. Bahkan seorang jenderal yang baperan pun nggak berani mempertaruhkan reputasi politiknya dengan mindahin ibu kota Indonesia. Cuma Jokowi doang yang berani. Dan yang mengkritik IKN itulah yang sebenarnya bajingan tololnya. Pulau Jawa itu udah kepenuhan. Semuanya numplek di Jakarta doang. Bukan berarti Jokowi nggak peduli dengan rakyatnya. Emang rakyat Indonesia cuma di Pulau Jawa doang? Kalimantan bukan bagian dari rakyat Indonesia yang mau ikut-ikutan sejahtera dan maju seperti Pulau Jawa? Gua mau nanya sekali lagi ke para aparat penegak hukum di Indonesia yang terhormat. Apakah ujaran kebencian dan provokasi yang dilakuin Rocky Gerung ini masih tetap gak kesentuh? Atau apakah orasinya Rocky Gerung masih dianggap biasa aja? Saya dipitnah, fitnah saya dia. Dijelek-jelekin saya juga dia. Dicela, direndah-rendahkan saya juga dia. Dihujat, dihina-hina saya juga dia. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan, saya akan lawan. Lengserkan Joko Dok. Ya. Takbir. Siap serbu istana. Ya. Siap serbu istana. Ya. Siap ambil alih kekuasaan. Ya. Takbir. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Kuilmu besok di seluruh wilayah Indonesia akan ratakan dan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu khilafah? Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir! Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara, kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan itu jarang saling menggoda. Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tamat, kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh. Saya gak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Anies Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan Anies Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Anies Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Sihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Sihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Relawan Anies, terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith, dan Rizik Sihab selalu menghujat Cina, Anies Cina. Tapi saat ini, negara Cina sudah menjadi nomor satu di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan jadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata-kata suci. Belajarlah
sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Sihab, Bang Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi lakukan kelebihan bayar. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Saya itu juga sebenarnya nggak kenal banget sama Rocky Gerung ini. Apa track recordnya dia, apa prestasinya dia, dan terutama dia itu sebenarnya makhluk apa? ILC di TV One itulah yang membentuk Rocky Gerung menjadi serba bisa. Apakah karena dia memang punya bobot untuk bicara sesuai kapasitas materi yang dibawakan sebuah acara? Bukan. Tapi karena sebuah acara di stasiun televisi butuh orang kontroversial supaya acaranya ditonton orang dan mendapat rating penonton yang tinggi. Emang kacau ILC di TV One pada waktu itu. Ada masalah politik, Rocky Gerung jadi pembicara. Ada masalah sains, Rocky Gerung juga jadi pembicara. Bahkan masalah kriminal, dia juga jadi pembicara. Seolah-olah di dunia ini hanya dialah yang paling pintar, yang lain dungu semuanya. Sebenarnya udah beberapa kali Rocky Gerung kepleset karena terlalu sering tampil di televisi. Pernah nih, dia bilang kalau kitab suci itu fiksi di televisi pada waktu itu. Tapi karena ini Rocky Gerung yang ngomong kitab suci itu fiksi dan dia ada di sisi oposisi yang sama-sama membenci Jokowi, jangankan di demo, Rocky Gerung malah diundang untuk bicara di rumah ibadah, diberi kopiah, dan digelari Ustadz Rocky Gerung. Biasanya, kalau yang ngomong itu Ahok misalnya, kebayangkan demo-demo dari ribuan orang akan memenuhi Jakarta seperti yang pernah terjadi di tahun 2017. Gila kan? Emang gak miring orang-orang yang ngundang dia bicara di tempat ibadah dan digelari Ustadz, padahal Rocky Gerung itu sendiri gak jelas agamanya apa. Sejak dulu, Rocky Gerung memang tidak suka pada Jokowi. Banyak video-videonya yang mengecam Jokowi, tapi dibungkus dengan bahasa-bahasa filsafat yang membuat dia bebas dari pasal-pasal hukum yang menjerat. Tapi orang bilang, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Rocky Gerung kali ini offside. Videonya yang terakhir viral beredar, dia dengan teganya memaki-maki Presiden Jokowi dengan kata-kata makian. Dan cacian Rocky Gerung ini tentu menyinggung banyak orang. Bukan karena seorang Jokowi secara personal, tapi karena Jokowi adalah seorang presiden yang jabatannya itu harus punya marwah, punya wibawa, dan gak bisa seenaknya dihina. Kritik silahkan, tetapi hinaan itu beda banget. Dan kabar terakhir, laporan dari beberapa organ relawan ke Polda Metro Jaya itu sudah diterima. Kita lihat, apakah Rocky Gerung masih bisa berkelit dengan semua analogi filsafatnya? Atau akhirnya harus menyerah dan masuk penjara? Kita nggak tahu siapa nih backingnya Rocky Gerung. Karena dulu dia dekat banget kabarnya nih dengan SBY dan Prabowo. Bahkan pernah menjadi salah satu calon menteri Prabowo waktu Pilpres 2019. Kita harap sih polisi netral dan bisa memasukkan pasal hukum penghinaan kepada presiden kepada sosok yang bernama Rocky Gerung. Persis ketika dulu dilakukan polisi kepada seorang pegiat media sosial bernama John Roo yang fitnah dan bilang bahwa orang tua Jokowi itu PKI. Lagi viral video ucapan Rocky Gerung yang penuh hujatan, makian, dan hinaan kepada Presiden Jokowi. Dan atas semua hinaan tersebut, banyak sekali masyarakat dan relawan Pak Jokowi ini yang tidak terima atas perkataan kotor yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Ya termasuk saya pribadi, ya ini pernah menyebut bahwa kitab suci itu adalah fiksi, begitu katanya. Dan akibat perkataannya itu, banyak sekali masyarakat dan umat Islam pada khususnya yang dibuat marah kepada Rocky Gerung ini.
Nah, kemudian Rocky Gerung juga pernah mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu dungu. Coba bayangkan saja. Dan sekarang Presiden Jokowi disebut sebagai bajingan yang tolol, bajingan yang pengecut, dan lain-lain. Lah ini apa nggak parah coba? Apa salah kalau yang seperti ini kemudian saya menyebut sebagai provokator politik? Ya tentu tidak salah kan? Coba bayangkan saja, apa yang seperti ini tidak keterlaluan? Ya menurut saya, apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung itu sudah sangat-sangat keterlaluan dan tidak beradab sama sekali. Coba bayangkan, seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat lebih dari 85,6 juta suara, namun beliau dihina dan dicaci maki oleh seorang penjilat keluarga cendana yang bernama Rocky Gerung. Coba bayangkan saja. Makanya wajar apabila banyak masyarakat yang bereaksi keras atas hinaan yang dilakukan oleh Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi. Masyarakat ini tidak terima dan marah karena Jokowi adalah sosok presiden yang sangat dicintai. Disebutkan bahwa tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi saat ini mencapai angka 90%. Coba bayangkan, 90% itu angka yang sangat-sangat besar. Jadi hanya 10% saja masyarakat ini yang tidak puas, dan itu adalah termasuk Rocky Gerung. Jadi Jokowi ini adalah produk demokrasi yang sah menjadi presiden sesuai konstitusi. Masa yang begini dihina dan dicaci maki oleh begundal yang bernama Rocky Gerung coba? Lah ini kan parah sekali kalau menurut saya. Apalagi menghina dengan perkataan anjing yang tolol dan lain-lain seperti yang diucapkan oleh Rocky Gerung itu. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan, mau semarah apapun kita kepada seorang pemimpin ya, kita ini tetap harus menghormati dan menghargai pilihan rakyat. Jangan suka memaksakan kehendak untuk menurunkan presiden di tengah jalan. Lagian, Pak Jokowi ini kan sebentar lagi masa jabatannya akan selesai. Jadi ngapain harus demo melengsarkan Presiden Jokowi coba? Dan yang lebih parahnya lagi adalah mereka sampai mengatakan bahwa Jokowi itu presiden anjing yang tolol dan lain-lain. Lah ini kan parah sekali kalau menurut saya. Akhirnya banyak sekali kelompok relawan Jokowi yang melaporkan Rocky Gerung ke polisi. Nah sejauh ini ya sudah ada sekitar 50 organ relawan Jokowi yang telah melaporkan Rocky Gerung. Ya meskipun laporan tersebut sempat ditolak oleh Bareskrim Polri, namun ya untuk laporan yang di Polda Metro Jaya akhirnya telah diterima oleh pihak kepolisian. Nah yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Rocky Gerung melakukan semua itu? Kan itu pertanyaannya. Nah apakah semua itu atas inisiatifnya? Atau jangan-jangan ada bohir besar yang meminta Rocky Gerung untuk melakukan itu semua? Kan itu yang menjadi pertanyaan kita. Dan saya pun menduga ya, kemungkinan bohirnya ini tidak jauh-jauh dari bau-bau cendana. Nah jadi gimana kalau menurut kalian semua, apakah yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini ada kaitannya dengan cendana? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Ya kita tahulah, ini kan bukan rahasia umum lagi. Selama ini Rocky Gerung bisa dibilang sangat-sangat akrab dengan keluarga cendana, termasuk dengan Prabowo Subianto. Coba lihat saja bagaimana keakraban foto-foto Rocky Gerung bersama dengan Fadlizon dan Prabowo Subianto. Bahkan kita juga bisa melihat bagaimana Rocky Gerung ini sering kali menghadiri acara bersama dengan keluarga cendana. Dan saya yakin Pak Jokowi tidak akan mau membalas semua hinaan yang dilakukan oleh Rocky Gerung terhadap dirinya. Karena apa? Karena bukan kelas seorang Presiden Jokowi untuk meladeni ucapan sampah peradaban seperti Rocky Gerung itu. Jadi kalau menurut saya, cukup yang membalas itu adalah relawannya saja. Mohon ya agar kasus ini diproses sampai ke tahap pengadilan. Supaya apa? Supaya kedepannya nanti tidak ada lagi yang bisa seenaknya menghina kepala negara. Jangan sampai hinaan kepada kepala negara ini dibiarkan begitu saja. Karena saya khawatir akan tumbuh benih-benih baru yang menjadi provokator politik seperti halnya Rocky Gerung. Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok Khilafah, HTI dan FPI, ormas terlarang itu. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Dukungan Ahok sangat memberikan dampak yang luar biasa. Kita lihat saja. Saat itu Ahok mendukung Jokowi dan Jokowi berhasil menang.
sebagai presiden. Dan saat ini Ahok akan mendukung Ganjar Pranowo. Dan saya yakin Ganjar akan menang di Pilpres 2024. Saya yakin Ahok tidak akan memilih orang-orang yang pernah bermasalah dengan dirinya di masa lalu. Apalagi bukan hanya bermasalah dengan dirinya, tapi bermasalah dengan etnis dan agamanya. Siapa lagi kalau yang dimaksud adalah kelompok-kelompok dari pendukung atau pengasuh khilafah. Seperti ormas yang sudah dibubarkan itu, HTI, FPI, dan PA212, di mana mereka mendukung Anies Baswedan. Salah satu tokoh yang saya hormati dan hargai adalah Ahok, khususnya dalam bidang politik. Bapak Ahok memiliki nama asli, Basuki Cahayapurnama, yang sangat luar biasa dalam mengedepankan integritas sebagai seorang politisi yang jujur, berani, transparan, dan profesional. Dia bukanlah orang seperti Anies. Dia bukan orang yang menjual kata-kata dan sembarangan berbicara soal kebangsaan yang dibalut atau dipakaikan jubah agama. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Bagi saya, apa yang dikerjakan Ahok selama ini, menjabat sebagai politisi dari Bangka Belitung sampai Jakarta, adalah pencapaian yang luar biasa dan integritas yang tinggi. Dia tunjukkan dengan mantap. Kita melihat pada tahun 2014 hingga tahun 2011, dia memilih Joko Widodo sebagai presiden unggulan saat itu. Dan pada akhirnya, dia menang. Pilihan Ahok bisa dikatakan mewakili pilihan para kaum yang selama ini dianggap minoritas. Pada tahun 1965, kita tahu bahwa penyikatan etnis Cina di Indonesia sangatlah kencang, apalagi ada rumor bahwa sampai sekarang membuat trauma kaum warga negara yang memiliki etnis yang dicap sebagai pemberontak, yaitu etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Sihab dan Barak Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Sihab, Barak Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sehingga pada tahun 2016, Ahok mulai maju dan berani untuk tampil menjadi showcase bagi perpolitikan negara ini dengan meletakkan standar yang begitu tinggi bagi seorang pemimpin politik, khususnya pemimpin daerah. Ternyata isu-isu suku, agama, dan ras antar golongan pada tahun 2017 masih terjadi dan begitu masif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kadrun itu. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Maka bisa kita katakan bahwa tokoh politik yang didukung Bapak Ahok adalah tokoh politik yang memperjuangkan hak segala bangsa seperti yang dituliskan di Pancasila, yakni sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang etnis, suku, agama, dan ras. Dan hal tersebut mengacu pada tokoh Ganjar Pranowo yang harus kita pilih dan harus kita coblos nanti di pemilu 2024 nanti. Yang pasti bukan Anies Baswedan. Relawan Anies, terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Barak Smith dan Rizik Sihab, selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor satu di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Sihab, Barak Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis. Dan pasti
akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh Khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini, tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.